Ah, 20 tak tahu kan. Tackle yang kedua. Nani, kau nak minum kopi apa? Ah, tu baru betul. Soalan menggoda. Aku buatkan untuk kau Nani. Boleh? Boleh lah, Ijat. Ah, kau lain, kau lain. Jom, terus bersama dengan Cik Deng dan Dada. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Di sebelah saya adalah Proton Saga Premium S yang paling tinggi rupanya. Kenapa dia beli Saga Premium S yang paling tinggi? Macam nak balas dendam je. Jom kita tinjau mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama-nama bang? Nama saya Ijat. Ijat dan isteri kesayangannya. Baby face muka dia. Nani. Kau tengok baik. Jumpa Nani waktu bekerja. Satu ketika berdebar-debar Abang Ijat dia tegur dia. Nani, kerja aku dah siap ke belum? Dia tanya kerja dia. Nani kata, kerja kau lah. Kerja aku, kerja aku. Itu dia tackle yang pertama. Tak menjadi. Tackle yang kedua. Nani, kau nak minum kopi apa? Itu baru betul. Soalan menggoda. Aku buatkan untuk kau Nani. Boleh? Boleh lah Ijat. Kau lain. Akhirnya, terpatrilah satu cinta. Hari ini, anak berapa orang bang? Lima. Hari ini anak lima. Dah 22 tahun bang? Ya. Wow, anak lima. So, Kak Nani dah jeling kat aku. Lima mana cukup bang? Dia nak 15, boleh tidak? 15, boleh eh? Kita usah kan? 15! Cabaran disahut, 15! 22 tahun berkahwin. Ya. Berapa, memang banyak bergaduh tu. Saya nak tanyalah petua untuk bahagiakan rumah tangga. Cerita sikit bang. Satu poin je. Ya sabar. Sabar, babe. Oh, kena sabar, babe. Itu dah. Telatah abang kita sentiasa sabar bersama dengan Kak Nani dia. Walaupun 15 belum sampai lagi. Kereta di belakang saya adalah Proton Saga Premium S. Ini adalah kereta kedua abang beli dengan saya. Ya, betul. Dan kereta pertama adalah Honda BRV bang eh. Ya, betul. 2018. Lebih kurang. So, saya nak tanyalah sepanjang BRV abang pakai sampai sekarang macam mana? Komen sikit pada Honda tu. Bagus ke tak bagus ke macam mana bang? Honda okey. Okeylah. Okay. Minyak safe ke macam mana? Okeylah, safe. Saya rasa okeylah. Saya okeylah. Maknanya dalam tempoh 6 tahun sampai sekarang, BRV pada pandangan abang adalah okey. Dan Saga di belakang saya. Asalnya abang nak beli Beza betul? Ya betul. So Beza menjadi lambat menyebabkan abang dendam ke Sumat, abang tukar kepada Saga. Ya betul. Kenapa nak pakai kereta cepat sangat bang? Pasal anak kami yang nombor 2 tu dah habis SPM. Oh, ni nak bagi anak lah. So bila nak tukar kereta kami ada 2 dah di rumah. So kena bagi anak yang kedua lah ni. Mungkinlah. Nama anak kedua nama apa tu? Naufal. Naufal lah. Lelaki lah ni. Lelaki. Oh, Naufal, macam mana Naufal? Terima kasih abang. Oh, Naufal dah masuk dah. Sabar Naufal. Abang, duit minyak. Oh. Kau minta duit minyak apa? Sabarlah Naufal. Aku yang bagi. Kita tengok dulu baik daripada langit turun ke bumi. Duit minyak untuk kereta Saga di belakang saya. Ting-ting-ting-ting dari langit turun ke bumi. Cik. Oi, Naufal nak duit minyak pula bang. Abang bagi kereta nak duit minyak. Minggu yang pertama, duit minyak bang. Minggu yang kedua, saya ulang. Oh, saya bagi duit minyak bang 2 minggu. Minggu yang ketiga aku bagi kepada mama dulu. Minggu yang keempat ada lagi bagi mama dulu. Ting-ting-ting-ting. Bang, masa 2018 terlepas nak buat video dengan abang betul? Betul. So duit minyak yang BRV tu tak ada lah bang. Tak dapat lah. So kita kodoh boleh kodoh. Kodoh. Kodoh duit BRV sebulan je aku bagi duit. Bang, ini abang kena gelik bang. gelik. Sikit bang. Okay. Oh. Daripada langit turun ke bumi. Cik, oi, gila kena kodoh. Semayang kena kodoh tau. Janji kena kodoh. Ni bukan janji, ni nak bagi je. Minggu yang pertama BRV 2018 bagi lagi duit minyak. Minggu yang kedua, minggu yang ketiga bagi pada mama. Kalau nak jalan bawa dia sekali. Minggu yang ketiga, minggu yang keempat nak jalan bawa mama lagi. Aduhai. Urusan bersama dengan saya buat kali kedua memang senang lah bang. Ya, sangat mudah. Memang senang dah. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan mama Nani kita? Dia semalam baba kena cium ke hidup? Kena peluk ke? Biasa tu. Biasa. Kena peluk dek. Jom kita tengok semalam. Kena peluk. Lemas. Jangan sentuh dia aku. Dia apa?
Dia simpan aku lah. Berapa? RM5,000. Kat mana? Kuantan. Jangan sentuh duit aku! Itu duit untuk isteri aku. Aku nak beli hadiah kat dia. Tapi tak cukup lagi RM2,000. Terus sabar. Jangan diam aku! Aku masih sayang lagi dekat isteri aku. Pesan terakhir daripada Abang Ijat kita, teman-teman rakan-rakan di luar sana lah yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesan lah sikit bang. Pesan saya, berusaha dengan Cik Din. Pertama dia telus. Yang kedua, mudah lah. Mudah, mantap lah bang. Mantap lah. Mantap lah. Yang saya, penting mudah dan telus tu. Yang yang mudah, mudah yang dan telus, dipercayai, trusted dealer eh. Saya tak nak tanya soalan cepu mas bang. 22 tahun Abang berkahwin dengan Kak Nani. So harapan abang kepada bunga Nani kita macam mana? Mekarlah di hatiku. Macam itulah. Cuba mak, mekarlah. Semoga mekarlah di hatiku selamanya. Semoga mekarlah di hatiku selamanya. Ting 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 ting. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku. Ku harap kau mekarlah selama-lamanya. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali kan, mas, sekali kan.